Wah, ini ada juga yang antik ini, Bos. Kayak burung cipo ini, Bos. Cipo mana ini, Bos? Cipo hutan. Cipo hutan ya. Untuk harganya dikasih berapa ini? Harganya 50 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kicau. Semoga masih diberikan kesehatan ya, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka lantai dasar ya, untuk mencoba review harga burung di kios Mas Edi ya. Untuk lokasinya ada di dekat parkiran mobil ya, utama parkiran utama mobil. Langsung saja masuk. Untuk lokasinya ada di sebelah kanan dari kios Pak Dongkol, Bosku ya. Yuk langsung saja kita sapa Mas Edinya, Bosku ya. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini, Bos? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Amin. Untuk hari ini ada stok burung apa saja ini, Bos? Stoknya banyak, rembetan, jongkangan, mantenan, burung-burung kecil banyak pokoknya. Oh, banyak ya. Tentunya burung masteran ya. Iya. Untuk kirim-kirim gimana, Bos? Kirim-kirim ya Jabodetabek bisa. Jabodetabek ya? Iya. Luar pulau juga bisa, Bos? Luar pulau tergantung gitu ongkosnya, kalau mau ya enggak apa-apa. Oh, untuk luar pulau tergantung ongkosnya ya. Iya. Oke, langsung saja kita review harga burungnya, Bosku ya. Silakan. Oke, untuk yang pertama kali ini ada burung rembetan Doraemon, Bosku ya. Untuk rembetan kena berapa ini, Bos? 130. Untuk rembetan dikasih harga 130.000, Bosku. Stok juga banyak, Bosku ya. Inilah penampakan dari burung rembetan Doraemon, Bosku. Burung juga nampak sehat ya, Bosku ya. Mantap-mantap. Selanjutnya ada juga burung gelatik batu, Bosku ya. Untuk gelatik batu kena berapa ini, Bos? 35. Untuk gelatik batu dikasih harga 35.000, Bosku ya. Inilah penampakan dari burung gelatik batu, Bosku. Setelah gelatik, ini ada juga burung teledekan gunung. Teledekan gunung mana ini, Bos? Sumatera. Alis Sumatera ya. Untuk harganya kena berapa ini? 170. Untuk harganya dikasih 170.000, Bosku ya. Inilah ledekan gunung yang alis dari Sumatera, Bosku ya. Ada lagi yang Sumatera yang ini ya, Bos ya. Bako Sumatera ya. Untuk yang bakonya ini kena berapa, Bos? Untuk harganya yang bako Sumatera 325.000, Bosku ya. Kita geser lagi, sebelahnya ada juga burung teledekan laut, Bosku. Untuk teledekan laut kena berapa ini, Bos? Teledekan laut 250. Untuk teledekan laut dikasih harga 250.000, Bosku ya. Inilah penampakan dari burung teledekan laut, Bosku. Kita geser lagi, ada juga burung cipo ya. Untuk cipo bahan kena berapa ini, Bos? 30. Untuk cipo bahan dikasih harga 30.000, Bosku ya. Burung juga mulus-mulus, Bosku ya. Kita geser ke bawah, ini ada juga burung perja ya. Perja atas apa bawah ini, Bos? Itu perja bawah. Perja bawah ya. Untuk harganya kena berapa ini? Harga 25.000. Untuk harganya dikasih 25.000, Bosku ya. Untuk perja bawah ya. Untuk selanjutnya ada juga burung teledekan biru, Bosku ya. Untuk teledekan biru kena berapa, Bos? 120. Untuk teledekan biru dikasih harga 120.000, Bosku ya. Inilah penampakan dari burung teledekan biru, Bosku. Yang pengen pelihara burung teledekan langsung saja merapat ke kios Mas Edi ya. Tepatnya ada di Pasar Burung Pramuka lantai dasar. Halo-halo juga bisa, Bosku. Nomor sudah ada di layar video ya.
Untuk selanjutnya ada juga burung seri gunting abu-abu bosku ya. Untuk seri gunting abu-abu kena berapa bos? 130. Untuk harganya dikasih 130.000 bosku ya. Seri gunting abu-abu ya. Untuk selanjutnya ada juga burung ciblek sawah bosku ya. Yang pengen cari burung masteran silakan merapat ke gas Mas Edi ya. Untuk ciblek sawah kena berapa ini bos? Ciblek sawah 25. Untuk ciblek sawah dikasih harga 25.000 bosku ya. Inilah penampakan dari burung ciblek sawah bosku. Untuk selanjutnya ada juga burung pendet kembang bosku ya. Jantan atau betina nih bos? Jantan ada, betina ada, komplit. Jantan ada, betina ada ya, untuk pendet kembang ya. Untuk yang jantan kena berapa bos? Jantan 60. Untuk yang jantan dikasih harga 60.000 bosku ya. Kalau yang betina bos? Betina 40. Untuk yang betina dikasih 40.000 bosku ya. Selanjutnya ada juga burung kancilan bosku ya. Untuk kancilannya kena berapa ini bos? 35. Untuk kancilan dikasih harga 35.000 bosku ya. Kita lanjut lagi, ini ada juga burung pokse mandarin bosku ya. Untuk pokse mandarin kena berapa bos? Mandarin yang mulus 150. Untuk yang mulus dikasih harga 150.000 bosku ya. Kalau yang bondol bos? Untuk yang bondol dikasih harga 130.000 bosku ya. Untuk burung pokse mandarin ya. Kita lanjut lagi, ini ada juga burung mugimaki ya. Untuk mugimaki kena berapa ini bos? 75. Untuk mugimaki dikasih harga 75.000 saja bosku ya. Yang lagi cari burung mugimaki langsung merapat atau halo juga bisa ya bosku ya. Nomor sudah ada di layar video, Kios Mas Edi ya, Pasar Burung Pramuka lantai dasar. Kita geser sebelahnya, kalau yang ini bos? Itu yang bagian muda, masih gambling. Oh yang muda yang gambling ya, kalau yang gambling kayak gini kena berapa bos? 50.000. Untuk yang gambling dikasih harga 50.000 saja bosku ya. Inilah penampakan dari burung mugimaki yang gambling bosku ya. Selanjutnya ada juga burung flamboyan bosku ya. Flamboyan kena berapa ini bos? 25. Untuk flamboyan dikasih harga 25.000 ya. Inilah penampakan dari burung flamboyan bosku ya. Kita geser ke sebelahnya, ini ada juga burung siri-siri ya. Siri-siri mana nih bos? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Untuk harganya yang Jawa Barat kena berapa ini bos? 60. Untuk harganya dikasih 60.000 bosku ya. Untuk siri-siri Jawa Barat ya. Kita geser sebelahnya, ini ada juga burung jongkangan bosku ya, trotol ya. Untuk yang trotol dikasih harga berapa bos? 75. Untuk jongkangan yang trotol dikasih harga 75.000 bosku ya. Inilah penampakan dari burung jongkangan yang trotol ya. Kita geser sebelahnya, ini ada juga jongkangan yang dewasa bos ya. Kalau yang dewasa kena berapa ini bos? Sama aja. Sama ya, 75.000 ya. Samain aja. Samain aja bosku ya. Inilah penampakan dari burung jongkangan bosku ya. Kita lanjut lagi, ini ada juga burung decu kembang bosku ya. Untuk decu kembang kena berapa ini bos? Itu ada jantan ada betina. Ada jantan ada betina ya. Untuk yang jantan? 50. Untuk yang jantan dikasih harga 50.000 bosku ya. Kalau yang betina bos? Untuk yang betina dikasih 40.000 ya. Sepasang dikasih harga 90.000 ya. Mantap sekali bosku ya. Langsung saja merapat ke gas Mas Edi ya, Pasar Burung Pramuka lantai dasar. Atau halo-halo juga bisa bosku ya. Nomor sudah ada di layar video. Ini ada juga sebagian stok dari burung jongkangan bosku ya.
Harganya sama bos ya, sama yang tadi ya, iya. Sama saja bos ya. Kita geser sebelahnya, ini ada juga burung kaso-kaso ya. Untuk kaso-kaso kena berapa ini bos? Untuk harganya dikasih 35.000 saja bosku ya. Inilah burung kaso-kaso bosku ya. Ini macam-macam. Wah ini ada juga yang antik ini bos. Kayak burung cipo ini bos. Cipo mana ini bos? Cipo hutan. Cipo hutan ya. Untuk harganya dikasih berapa ini? Harganya 50 ribuan. Untuk harganya dikasih 50.000 saja bosku ya, nah. Untuk tipe hutan ya. Jarang ada ini ya. Jantan ada, itu betina ada. Jantan ada, betina ada ya. Mantap sekali bosku ya, pokoknya komplit ya. Kita geser sebelahnya, ini ada juga burung pare-pare bosku ya. Untuk harganya kena berapa bos? Pare-pare bos? Pare-pare 40 ribuan. Untuk harganya dikasih 40.000 saja bosku ya. Untuk burung pare-pare ya. Mojambik lokal atau juga disebut Mojambik lokal bosku ya. Kita geser sebelahnya, ini ada juga burung pelanduk semat bosku ya. Untuk pelanduk semat kena berapa bos? 40.000. Untuk harganya dikasih 40.000 saja bosku ya. Burung pelanduk semat ya. Kita geser sebelahnya, ini ada juga burung apa ini bos? Cikrak kutub. Cikrak kutub ya. Untuk harganya bos? Harganya 35.000. Untuk harganya dikasih 35.000 saja bosku ya. Kita lanjut lagi, ini ada juga burung yang antik ya, marintim bosku ya. Untuk marintim kena berapa ini bos? 120. Untuk harganya dikasih 120.000 bosku ya. Kita geser ke bawah, ini ada juga burung air mancur ya. Untuk air mancur bos? 90. Untuk air mancur dikasih harga 90.000 bosku ya. Untuk stok burung marintim juga banyak ini bos ya, full ya. Untuk selanjutnya ini ada juga burung cak kembang bos ya, atau takur kembang ya. Untuk harganya kena berapa ini bos? Untuk harganya dikasih 90.000 ya. Untuk harganya dikasih 90.000 saja bos ya, untuk burung takur kembang ya. Kita lanjut lagi, ini ada juga burung mantenan bosku ya. Ini yang merah bosku ya. Untuk yang merah kena berapa ini bos? Merah itu yang bondol 150. Untuk yang bondol dikasih harga 150.000 bosku ya. Untuk yang mulutnya bos ada bos? Ada ya. Untuk yang mulus bos? Untuk yang mulus dikasih harga 175.000 ya. Kita geser sebelahnya bosku ya. Ini warnanya beda bos. Oh itu masih trotol. Oh ini yang trotolan ya, oranye ya. Untuk harganya bos? Nah, 150. Untuk ya, untuk yang trotolan oranye ini dikasih harga 150 ya. Dewasa ini dewasa sama. Juga sama ya. Ya. Harganya 150 sama ya. Sama. Sama bosku ya. Inilah penampakan dari burung mantenan yang oranye bosku ya. Ini ada juga yang kuning bosku ya. Mantenan kuning ya. Jantan atau betina ini bos? Kalau kuning ya betina. Betina ya, kuning ya. Untuk harganya yang betina ini? 100.000. Untuk harganya dikasih 100.000 bosku ya. Untuk mantenan yang betina ya. Kita lanjut lagi, ini ada juga burung serindit bosku ya. Jawa ini ya bos ya. Untuk yang Jawa kayak gini dikasih harga berapa bos? Untuk harganya dikasih 75.000 ya. Kita geser sebelahnya, ini ada juga burung RPM. RPM ya, rembetan paruh merah ya. Untuk harganya kena berapa ini bos? 250. Untuk harganya 250.000 bosku ya. Udah bunyi ya tentunya ya. Untuk harga 250.000 bosku ya. Udah jadi bosku ya.
Untuk selanjutnya ada juga burung jalak suren Jawa, bosku ya. Udah gacoran semua ini ya, bos ya. Untuk jalak suren gacoran dikasih harga berapa ini, bos? Untuk harganya dikasih 500.000 saja, bosku ya. Burung juga jinak-jinak ya. Ketetan semua ya. Inilah penampakan dari burung jalak suren Jawa, bosku ya, gacoran ya. Yang pengen cari burung masteran, langsung saja merapat ke gas Mas Edi ya, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar. Halo-halo langsung juga bisa, nomor sudah ada di layar video, bosku ya. Untuk selanjutnya, ini ada juga burung Cak Kino ya, bosku ya. Cak Kino jantan ya, untuk harganya dikasih 350.000, bosku ya. Udah bunyi rajin ini ya, bos ya. Udah kemantau bunyi rajin, bosku ya. Untuk burung Cak Kino, bosku. Untuk selanjutnya, ini ada juga burung kenari gacoran, bosku ya. Ini untuk jenis loper, bosku ya. Untuk harganya yang loper kena berapa ini, bos? Untuk harganya dikasih 350.000, bosku ya. Untuk kenari gacoran warna cerah gelap juga ada ya, sama harganya ya. Ini juga ada burung kenari loper gacoran warna panda, bosku ya. Untuk yang panda kena berapa ini, bos? Panda kena 400. Untuk yang panda dikasih harga 400.000, bosku. Ini juga ada yang warna bond, bosku ya. Harga sama ya, 350 ya, untuk warna cerah ya. Kalau pengen dengar suaranya bisa langsung datang ke kios Mas Edi, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar, bosku ya. Halo-halo dulu juga bisa ya, untuk lebih jelasnya, bosku. Untuk selanjutnya di atas itu juga ada burung podang, bosku ya. Untuk podang dikasih harga 200.000, bosku ya, Jawa ya. Untuk sebelahnya itu ada juga burung teot ya. Untuk teot kena berapa, bos? Untuk teot dikasih harga 100.000, bosku ya. Untuk burung teot. Kita lanjut lagi, ini ada juga burung lovebird ya. Untuk lovebird dia kasih harga berapa ini, bos? Untuk harganya dikasih 60.000, bosku ya. Untuk lovebird ya. Kita geser ke bawah, ini ada juga burung emprit Jepang, bosku ya. Untuk harganya kena berapa, bos? Harganya sepasang 250. Untuk harganya sepasang dikasih 250.000, bosku ya. Emprit Jepang. Kita geser ke bawah, ini ada juga burung jalak kebo, bosku ya. Untuk jalak kebonya kena berapa, bos? Untuk harganya dikasih 60.000, bosku ya, yang dewasa ya. Kalau yang muda mana, bos? Inilah penampakan dari burung jalak kebo yang mudaan, bosku ya. Untuk harganya dikasih 50.000, bosku ya. Jalak kebo yang mudaan. Untuk selanjutnya ini ada juga burung jalak kapas, bosku ya. Untuk harganya dikasih 40.000, bosku ya. Untuk jalak kapas dikasih harga 40.000, bosku. Kita geser ke bawah, ini ada juga burung tekukur, bosku ya. Untuk tekukur kena berapa ini, bos? 25. Untuk tekukur dikasih harga 25.000 saja, bosku ya. Burung juga mantap-mantap ya, gede-gede ya. Silahkan merapat ke kios Mas Edi ya, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar, bosku. Halo-halo juga bisa, nomor sudah ada di layar video, bosku. Untuk selanjutnya ini ada juga burung pleci, bosku ya. Pleci Garut, bos ya. Untuk harganya kena berapa, bos? 180. Untuk harganya dikasih 180.000, bosku ya. Ini juga ada penampakan dari burung pleci Garut, bosku. Ini udah kepantau bunyi, bosku ya. Oh, udah bunyi semua, bosku ya. Silakan merapat ke kios Mas Edi ya, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar. Halo-halo juga bisa, nomor sudah ada di layar video, bosku ya. Untuk selanjutnya ini ada juga burung pelatuk bawang, bosku ya, jantan ya.
Untuk harganya dikasih 150.000 bosku. Untuk burung pelatuk bawang jantan bosku ya. Oke, terima kasih bosku ya untuk review hari ini di Jos Mas Edi bosku ya. Oke bos, terima kasih bos ya. Oke, jangan lupa bosku like, komen dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.